Bodoh lah. Selamat datang live ni ke? Okay. Minggu ni kita ada siapa yang tengok buruk cantik? I think few weeks back. Barang kau mana? Kong hajak nama dia. Siapa yang tengok buruk cantik few weeks ago, ada satu challenge ni mana Adriana dengan Apai kalah and dia patut belanja Syapa dengan Nas. Tapi ada twist sikit. So twist tu tengok kat dalam ni. Lepas tu kita orang dah buka cabang bisnes yang baru. Kita buka beauty salon. And then kita ada yes, mana yang request rindu Diva Hijabi, ya dia datang. And bila dia datang, seperti biasa tak ada yang baik keluar daripada mulut dia. Dia cakap Mawar punya rupa daripada 10, 3 je. Bukan Mawar seorang yang kena, ramai lagi yang kena. Oh ya, Jazz marah band sebab band buat dia jadi comel melting. So yeah. Enjoy. Okay, Brazilian wax mesti tinker. Kau otak dia bodoh. Okay, virus 1-3 eh. Dia tak boleh. Tambah. Dah jangan lah. Satu dah. Impact, kena ada dua. So keluar kulit aku. Ui, janganlah. Ui, penting. Okay, dalam kira 3. Satu. Ni challenge apa tu? Tak tahu. Kuih kulit. Dulai ya, boleh ya, dulai ya. Ni apa bodoh. Tak, sabit. Kau duduk lah, kau dah tarik tadi kan. Dia kena fair, duduk. Dia kena fair. Sakit bodoh. Panjang. Satu-satu lah. Tak ada, serentak. Okay. Gigit. Tu, dua, tiga. Hilang, ada. Iya, takut lah. Tarik sekali. Kan lepas ni kita buka poll lah. Korang undi lah nanti gambar, siapa yang paling elok. So ya, kalah belanja lah. Kalah belanja. Seluruh belanja kita. Nah, you ingat tak yang you kalah challenge? So, takkan kalah macam tu ya? Kenapa pula? I kena buat apa? Bukan itu cakap belanja makan kan? Itu cakap belanja makan kan? Kena belanja kan? Patutnya korang belanja Syapa dengan Nas je. Syapa patutnya. Dengan Nas, tapi korang dah lambat sangat? Lambat sangat. Lambat sangat. Tak ada siapa pun main. Okay, siapa nak make free? Kita makan apa? McD lah sebab sekarang ada offer kan. Alah, kau nak offer je nak mahal. Boleh lah. Ramai kot nak belanja. Balung dah lapar. Apa check dekat internet dulu. Check dekat Google. Ya, ada apa. Sebut sikit-sikit saya satu. Promotion kan sekarang. Ni, mix and match. Ada breaky wrap with sausage. Breaky wrap with chicken roll. Lepas tu bubur ayam. Sausage McMuffin. With egg dengan crispy chicken McMuffin. Lepas tu ada air teh. Weh, ada baru teh tarik. Ada teh tarik. Wah, inspiration aku. Ada cakoy dengan hash brown. Banyak sangat. Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aku nak. 6, 7, 8. Zani, tak ajak Zani. Salah kau dia. Tak payah Zani. Dia kejap lagi ada preview. Weh, ramai dah. Banyak sangat. Jom. Jangan kita bising sangat pagi-pagi ni dekat office. Nanti semua macam tak ada mood nak bekerja. Jom. Makan. Dah, jom. Kita pun menang. Let's go. Lambat tak ada. Posting yang annoying. Apa posting yang bila kau tengok kau annoy gila. Instagram. I tahu caption tak ada kena-mengena dengan gambar. Ji, itu aku. Okay, fine. Tak nak cakap apa-apa. Aku annoy dengan ni aku kurus tapi kau cakap kau gemuk. Tak, kalau gemuk kau cakap lah gemuk. Kau kurus kau cakap lah gemuk. Aku tak faham kenapa perempuan selalu insecure dekat Instagram lah. Maksudnya apa benda yang dia post tunjuk ke orang. Dah gemuk lah hari ni. Kau pasal lidi je. People who give inspirational quotes. Study has shown that people who puts inspirational quotes has lower IQ. Gym selfies. Alah, defensive sangat ke? Aku jarang-jarang je aku buat. Kita rasa proud tau. Benda tu bukan senang pa. Kau tak faham perasaan kita orang. Hang malah. Benda hang menyampah tengok kat Instagram. Gambar teh ais nak suruh belanja. Bayarlah sendiri suruh belanja. Lepas tu komen banyak-banyak kan. Tak, aku confused. Dia follow orang macam mana sial.
Orang umur 30-an dia. Kau ni saya tak ada, saya annoy dengan tu lah, video-video macam Ali Chukri macam tu lah. Kadang-kadang dia buat video viral macam dia punya pembantu rumah ke, drama-drama, kuat drama. Tapi kau tak buat kan? Dah buat macam dah bini aku, wife aku, aku share. So aku terpaksa tengok lah. Bukanlah tak berapa gemar, memanglah Instagram hub masing-masing. Tapi kadang-kadang WhatsApp conversation macam tak payah kot. Orang lawak-lawak kelakar lah. It's very personal. Ada satu yang very funny tu, yang dikata ada orang berak, berak tu, yang, yang negatif 4 celsius tu. Itu okay, itu lawak. Kalau kat Insta aku agak annoying bila orang tu post pasal agama, ha? Tapi kau tahu dia punya background dengan perangai dia semana. Certain-certain yang aku follow lah, dia posting dia tu lah. Tapi macam biarlah dia punya hal kan. Saya menyapa Instagram yang macam orang post macam darah-darah sikit-sikit. Takkan lah tulis sakit lah apa, manja-manja lah macam tu. Tak reka lah, geli lah. Aku nak orang curi video kat YouTube lah, kat mana-mana lah. Aku tak suka bila satu tahap dia cakap, oh kita orang bukan curi video, kita orang seeding video. Dia pun tak tahu maksud seeding. Seeding. Dia kena faham maksud seeding tu. Seeding tu bermaksud engkau ambil video orang dengan concern aku. Contoh kau ambil video tu lah contoh kan. Aku bagi kau niat kat kau untuk kau promote aku punya show. Kalau walaupun kau ambil video aku dan aku tak suka, walaupun kau tag aku cakap oh sumber dari ni, itu still kira curi. So orang kau sana jangan curi video eh. Macam ada online shop buat giveaway apa semua kan. Lepas tu tag aku dekat komen. Lepas tu kalau dia dapat giveaway tu, aku tak dapat. Faham tak? So aku bengang sikit kat situ. Lain kali kalau kau dapat giveaway tu, hantar sikit sini. Satu komen ni, komen ingin tambahkan followers tapi aku tengok followers kau pun tak ramai. Orang yang offer tu, apa kata ditambahkan follower dia dulu baru percaya sebagai bukti. Satu lagi, orang yang macam online shop banyak je. IG shop promote dekat orang punya ni. Ada lagi ke sekarang ni? Ada. Dekat aku punya Instagram, ingin kurus dapatkan pil pelangsing atuk dia, ketiak putih, dagu tidak berlapis. Apa? Why are you recording this? Itulah ya, why are you recording this? Why are you recording this? Kau pasal nak judge? Ha? Kau nak judge? Oh, judge dari belakang kau eh? Tengok belakang tak lah, tengok elok kita. Ui. Oh. Okay. 1 out of 10. Mawar berapa? Eh, tak nak lah. Kau lah tadi kau dah kutuk dia gila. Sekarang kau boleh tak nak? Tak nak lah, dia kata he holds my secret mah. Okay lah, Nazli. 1 out of 10. Okay lah, 9. Yeah, okay, itu the nice Hana, the actual Hana. Tak, sebab dia kena ikut standard model tau. Tak ada kaitan lah dengan apa-apa tau. Okay. Oh, cottage model kau eh. Eh, kau diam, dia nak jawab tu. Okay. Okay lah, aku. 3 lah. 3? Aku kau boleh cakap. Dia kata aku 3 out of 10. Mak sekarang Nazli. Around that range. Mawar? Apa? Soal aku kan? Apa berapa? Jangan rasa. Wah, apa yang buat ni? Apa yang bisa begitu? Zani? 2.5 out. Haikal? Okay lah, boleh upgrade lah 4.5. Aswad 5. Pas? 4 ke. Eh, berapa aku tak dengar ni? 4. 4 je aku? Hari. Haris 5. Push. Haris 5? Tak, dia mati Haris. Dia mati Haris. Tak. In the first place, kenapa matter opinion aku pun? Aku? Ben eh? 5 boleh. 4. Dah pergi dah 5 je. Cik dia turun ke? Michael B. Jordan. Tiba-tiba sekarang. Cik B. Boseman. 9 close to 10 lah. So aku separuh daripada Michael B. Jordan. Okay. Okay. Perumpah. Yes. 7. Dahlia? 7.5 or 8. Yaya? 6.5 or 7. Oh. Okay, ada lah. Around that range juga. Elina? 6.5. Pelik-pelik eh. Eli? 6.5. Aku? Kalau aku, diri aku. 5.5. Humble. Caca humble. Betul lah. Ini asal aku tengok diri aku. Sedut perut. Kau bila orang tarik, kau tak tahan. Jangan mendada. Habis? Perut. Ha. Macam tu. Tambat. Tarik nafas perut. Perut je. Diaphragm. Diaphragm. Masuk ke dalam sini. Asal lah jadi konten. Cepat. Perut apa? Perut apa naik ke atas bodoh? Tapi letih aku. Wani. Ya Allah. Sakit. Wow. Berani kau tanya pasal perasaan eh? Boleh. Apa ni sebenarnya? Aku macam nak buat produk aku bengkong. Fuh. Ini terlalu ketat nampak tak ni? Apa?
Serious, I've never been to a TV junket. Serious, wish about junket. Yes. I never been to a junket. You produce. Yeah, I know. Ada band, jangan masukkanlah band. Tak, you dah marah dia belum? Oh, I dah marah, text dia kot. I macam, apa benda tiba-tiba banyak sangat request ni? Serious, because I was out with my brother and my cousin. So, you have no idea at all lah. And then the whole afternoon, I'm like, what the hell, what happened? Lepas tu balik rumah malam tu aku tengok. Apa ni letak blusher kat muka aku dengan bunga-bunga ni? Okay, apa? Melting apa orang? Ah, ini pun ML. Yes? Tapi you approve tak? You approve tak semua request tu? Tak, dia akan private. Ush, dah tu. Tak ada cakap ban. Eh, tak nak. Apa-apa? Ni lagi, I follow you. I follow you. Tak follow Jess, eh? Ush. Oh my god. Sekarang you kena buka tiket studio. Tak ada. You got Jess. Tak apa Jess, dia jahat Jess. Follow tak follow dia bukannya penanda aku tak respect ke tak rapat dengan kau kan? No. Nanti berkawan bak kata sikit adalah orang yang follow kat Instagram. Maknanya aku berkawan dengan Chadwick Boseman walaupun tak layan aku. Follow each other maksudnya. From us. Yeah. That's CK. How is CK's punya opinion valid here? Wush. Nah, maksud aku. Wakanda forever. Bagi jual lain. Sebab itu menu baru dalam ni. Lagi. Bubur dengan cakoi. Bubur dengan cakoi. Alam 2, 4, 6, 8. Maafkan saya. Alam 2, 4, 6, 8. Cepat kahwin apa ni? McMuffin 1. Hash brown 1. Crispy tu tadi. Crispy tu tadi. Total 65. Murah lah. Kita murah ni. Murahnya. Murahnya minta kurang boleh. Boleh. Thank you. Terima kasih. So, I nak buat flat lay challenge. Nampak? Yeah, tak. Nampak? Apa nama flat lay? Flat lay. Flat lay. Itu flat lay darah lagi. Boleh. Sampai kita makan tu sebenarnya ada challenge. Challenge dia adalah aku kena pergi dekat orang dan tanya nak share tak dengan kau. Kau tak biasa kan? Gentle. Habis suap dengan dia apa? Share. Cakap je lah ni. Aku tak boleh dah buat macam ni. Kau lepas makan? Kakak ni lah. Saya ada challenge je. Challenge untuk share makanan. So, boleh ambil antara dua. Ambil bubur ke cakoi? Cakoi. Okay, lepas. Okay, saya join sekali. Wah, apa challenge ni? Wow, you boleh share dengan I tau? Boleh. Tapi you makan banyak kan? Okay, Kak. Enjoy. Okay, terima kasih, Kak. Ni favorite saya. Sausage memang favorite egg. Mantap. Masing-masing makan sedap lah. Aku punya tempatan ya. Tapi aku ambil lah cakoi kau ni. Tak, aku kira nak buat menu baru lah kan. Cakoi campur bubur tengok apa rasa. Bukan menu baru Orang. Oh, memang macam tu? Memang orang makan gini. Oh, aku tak tahu. Okay. So, kau tak ada tempatan. Sejak bila Maddy ada teh tarik? Bila aku teh tarik dia, aku rasa kat mamak-mamak pun tak boleh rasa sedap macam ni. Selalu kalau aku pergi mamak, aku jarang order teh tarik sebab takut manis sangat. Tapi yang ni tak manis, okey lah. Betul lah. Wey, nasib baik dia record.
kot. Oh, nasi baik dia. Berapa orang ambil makanan aku? Wow. Bayangkan ni satu tray ni RM12. Iyalah, satu set kali RM5 99. I'm credit. Oh, ini sos. Sos breakfast. Dah ambil donor. Pagi ni je dia sos ni. Kau makan burger dengan dia? Eh, okey ya? Sedap ke? Sedap kan? Boleh pinjam kan? Oh. Kenyang bang sampai kelan. Hidung dia tarik tu ke bawah ni. Tak, kau nak pergi ke ofis ni kenapa? Tak, lalang dah ada kat sini bila masa kau nak pakai. Baring ke belakang. Eh, jangan tak nampak. Sabarlah. Sabar. Apa yang... sabar. Bodoh tak siap lagi. Ni tak habis lagi ke edisi. Ada janggut dah tak boleh beli. Ping. Pakailah. Tak mau. Ini ada extract green tea. Mungkin bila you sudah tanggalkan ini dalam 10 minit, muka you jadi ketum. Tapi sebenarnya kalau muka awak ni kena hantar pergi bengkel ketuk. Ni kalau muka berbisa macam ni, pakai ni insya-Allah cantik. Bingung hang ni. Satu. Sana tu relax. Tak kena. Sejuk. Sejuk. Ya. Oh, sedap. Okey, bawah pula. Dah, boleh umpat bang. Guess who I am? Caprix. Oh, Caprix. So, yeah. Itulah dia tadi, live at Tingkat Minggu ni. Adalah. Let's go. Masuk. Kediri. Bodoh. Okay, tiga. Apa ni, drive emergency? Hello? Depan lah, depan.